rangkaian kegiatan khususnya Langgam Rupa sudah kita buka tadi malam. Ini hari kedua. Kemudian masih ada waktu 5 hari ke depan dengan beberapa sub-sub pendukung kegiatan. Pertunjukan juga baru mulai besok, tapi khususnya di Seni Rupa besok sub-sub kegiatan juga masih ada yang dirancang sama Fian, misalkan workshop resin. Cuman yang pernah Wak Sali, mungkin kawan-kawan di Jawa pernah melakukan hal-hal gitu, cuman kalau untuk di Sumbar dengan apresiasi bareknya aku ya, berupa-berupa muda yang kemudian diberikan semacam reward. Kalau untuk persoalan populasi mungkin teknis dalam persiapan di Sebaya mungkin ada beberapa kekurangan. Emang Wak ada marasuan aku ya semacam kebingungan-kebingungan untuk mencarikan suasana itu dengan contohnya majaknya kemarin. Kita pahami bahwasanya tema berikut kalau kawan-kawan dia membawa ke pengenal seorang-seorang atau pameran tunggalnya sendiri-sendiri gitu loh. Itu tuh catatan yang paling penting itu. Keadaan. Ini kok tulisannya dibikin mengikuti apa? Tekstur dari kertasnya gitu. Mural itu sebetulnya itu yang Mas Sabui tadi. Sebetulnya artistik sama estetikanya enggak soal.